Gese biola sambil berdiri, lagu dimaye Melayu deli. Ilasni Saisalin nama diberi, SMK Damansara Jaya saya wakili. Yang dihormati, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana menegakkan raja keadilan dan rakan-rakan pewaris kemerdekaan negara sekalian. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan. Tajuk bicara saya pada hari ini ialah kebersihan sungai mencerminkan pembangunan sasia masyarakat bertamadun. Sebelum saya mulakan bicara, izinkan saya melafazkan serangkap pantun yang bertemakan kebersihan sungai. Indah sungguh cahaya bulan, Mak Inang menganyam raga, menjaga sungai jadikan amalan, tempat riada pilihan keluarga. Hadirin dan hadirat sekalian, menurut Wikipedia, sungai merupakan sejenis saliran air yang besar dan boleh dijadikan dari tasik, mata air ataupun anak sungai. Pada era kemodenan ini, sungai yang bersih pada zaman dahulu kini telah digantikan dengan sungai yang tercemar serta busuk. Sungai memberikan seribu manfaat kepada kita. Malah, adakah kita memanfaatkannya? Dengan ini, terdapat pelbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjamin kebersihan sungai. Prakarsa utama dalam memastikan kebersihan sungai adalah dengan memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memelihara sungai. Langkah untuk membuka mata setiap ahli masyarakat tentang kebersihan sungai tidaklah mustahil kerana hal ini bermula daripada diri kita sendiri. Jika kita melakukan sebarang aktiviti di kawasan sungai seperti memancing atau hanya melewati kawasan tersebut, kita hendaklah memastikan tiada sampah atau sampah dibuang dengan betul ke dalam tong sampah yang disediakan. Jika tiada kemudahan untuk membuang sampah, kita perlu bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan sampah yang kita hasilkan dibuang ke tempat yang betul. Jika setiap anggota masyarakat menitipkan sifat sayang akan kebersihan diri dan kawasan sekitarnya, sudah pasti tiada pencemaran akan berlaku. Di samping itu, kebersihan sungai di negara kita terancam kerana kerancakan pembangunan yang tidak terurus dengan baik. Mutakhir ini, pelbagai inisiatif telah dilakukan dalam memastikan pembangunan secara lestari menjadi realiti dan kebersihan sungai dapat dijamin. Perancang bandar dan desa yang bertanggungjawab dalam bidang ini seharusnya memastikan pembinaan kawasan industri dan pertanian tidak terletak berdekatan dengan sungai. Hal ini adalah kerana kecuaian atau sikap tidak bertanggungjawab pengusaha kilang atau ladang membuatkan mereka untuk membuang sisa toksik daripada produk mereka ke dalam sungai tanpa perlu melibatkan kos. Kejadian pencemaran sungai di Sungai Kim Kim Pasir Kudang perlu menjadi titik tolak dalam memastikan sisa toksik industri dilupuskan dengan cara yang betul. Pembangunan lestari bukan saja memberi faedah kepada manusia dari segi pembangunan, malah memelihara ekosistem alam semula jadi di mana kita juga bakal mendapat manfaat daripada inisiatif ini. Pada masa yang sama, pemerkasaan, penguatkuasaan undang-undang oleh pegawai kerajaan atau pihak berkuasa wajar dilakukan. Pemantauan yang kerap dalam melihat kebersihan sungai serta penggunaan tahap kebersihan yang lebih tinggi dalam menganalisis kebersihan air di sungai adalah inisiatif yang terbaik. Sungai yang bersih berpotensi besar sebagai sumber air mentah dan membolehkan aktiviti ekonomi seperti penternakan ikan, aktiviti sukan dan riada dijalankan dengan baik tanpa risiko pencemaran. Justru, tindakan yang tegas dan pantas
perlu dilaksanakan oleh pihak berkuasa sekiranya mereka berjaya menangkap individu atau kumpulan yang melakukan aktiviti pencemaran di mana kebersihan sungai terjejas, seterusnya boleh mengakibatkan pelbagai masalah lain. Sikap berintegriti dan komitmen yang tinggi daripada pihak berkuasa juga perlu dititik beratkan agar masalah seperti rasuah tidak berlaku sekaligus mengancam kepercayaan terhadap organisasi yang sepatutnya menunaikan amanah rakyat. Tuntasnya, pelbagai usaha boleh dilaksanakan oleh pelbagai pihak dalam memastikan kebersihan sungai di seluruh negara kita terjaga. Segala usaha mungkin akan mengambil masa, tetapi sekiranya ada keazaman dan perancangan yang rapi, sudah tentu pasti akan dapat dilaksanakan dengan baik. Semuanya bergantung kepada kerjasama daripada semua pihak, iaitu pihak kerajaan yang mempunyai kuasa dan sumber kewangan, masyarakat yang memberi sumbangan sumber manusia, dan pihak individu yang memberi tenaga dan idea. Jika sokongan dan dorongan yang padu diberikan daripada akar umpi, maka tidak mustahil program memelihara dan memelihara kebersihan sungai dapat dilaksanakan dengan cahayanya. Sekian, terima kasih.